Subandin Yutari yang selalu hadir memberikan harapan baru serta mencerahkan dan memberi semangat. Terkhusus untuk guru hebat yang ada di rumah di masa pandemi ini. Di tengah pekerjaan yang harus diselesaikan dan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, Ayah Bunda tetap meluangkan waktu untuk membersamai, menemani, dan membimbing Ananda di rumah untuk belajar. Jazakumullah khairan katsiran. Wahai guru hebat, setulus hatimu menyayangi, selembut jiwamu membimbing dalam sabarmu. Lelah, letih, harus engkau lewati demi menjalankan amanah dari Sang Pencipta. Wahai guru hebat, keberhasilan kita dalam mendidik dan mengajar anak-anak kita dengan akhlak dan ilmu yang baik, insya Allah akan menjadi jalan kita dalam meraih ridho Allah, dan kelak kita dapat berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang hebat, yang soleh-solehah terbentuk dari orang tua yang hebat pula. Dimanapun Ananda menuntut ilmu, orang tua tetap menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya, yang nantinya akan menjadi orang-orang hebat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semangat guru-guru hebat, semoga telah menjadi